Halo, selamat sore. Presiden Joko Widodo menyoroti tren lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah provinsi luar Jawa Bali. Tercatat provinsi di luar Jawa Bali menyumbangkan 54% dari jumlah kasus positif COVID-19 secara nasional. Jokowi bahkan menyoroti 5 provinsi yang mengalami lonjakan kasus harian tertinggi selama masa PPKM level 4. Presiden meminta semua pihak berhati-hati dan segera merespon cepat penanganan kasus positif di luar Jawa Bali yang terus melonjak. Sesaat lagi kami hadirkan pembahasannya, saya Rifana Pratiwi. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kalimantan Timur menjadi provinsi di luar Jawa Bali dengan lonjakan kasus COVID-19 tertinggi. Gunung berapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali erupsi. Brasil menyabet medali emas cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Tokyo usai mengalahkan Spanyol 2-1 di laga final. Sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, pengelola pasar di Pasar Minggu Jakarta Selatan mewajibkan pedagang ataupun pengunjung menunjukkan bukti vaksin. Sosialisasi telah dilakukan mulai 3 Agustus lalu. Warga kini harus memiliki sertifikat vaksin COVID-19